Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ria. Hari ini aku jalan-jalan lagi guys. Dan hari ini aku lagi ada di Bandung. Dan pastinya aku jalan-jalan sambil jajan di Bandung. Jajanan yang pertama aku beli bacimut Bandung. Tahu nggak bacimut? Baso aci imut. Nah, bacimut Bandung ini yang ada di Jalan Tamim yang di dekat Pasar Baru, guys. Dan itu viral di medsos, di TikTok, di IG. Dan aku beli bacimut ini dua rasa ya, guys. Yang pertama, rasa pizza. Nih, lihat. Lihat. Bacimut rasa pizza ini ya, harganya tuh murce banget, cuman 18.000. Bikin kalian menggoda dulu. Dan untuk rasa yang kedua, tadi aku beli yang bumbu rujak. Jadi ini versinya itu rujak, tapi ada bacimutnya. Jadi bacimut disiram sama bumbu rujaknya. Dan beneran kayak ada rujaknya. Bukan beneran, emang beneran bumbu rujak guys. Ada nanasnya tuh, lihat. Dan ini harganya untuk bumbu rujak ini 13.000. Murce-murce kan? Kita cobain. Untuk yang pertama, aku cobain bacimut yang rasa saus pizza ya guys. Nih, lihat dari tampilannya ini, udah pasti ada bacimutnya ya. Cuman ini dikasih sama saus pizza gitu. Dan beneran kayak pizza guys. Nih, ada sosisnya tadi. Sebelumnya itu dikasih saus pizza, terus dikasih saus tomat, dikasih mayones, dan ditambahin sama kayak tadi kan bikin tumisan dari paprika, sama sosis, sama nanas. Nah, kesiniin guys. Terus dikasihin keju, kemudian ditouch kayak beneran pizza kan. Tanpa banyak bicara lagi, aku mau cobain nih yang ada sausnya yang menggiurkan banget. Tadi dikasih keju juga tuh, jadi agak-agak meleleh kejunya, lumer kayak mozzarella gitu. Nih cobain ya, ada nih ke bawah guys sausnya. Mari kita coba. Ini yang katanya best seller, cobain. Enak. Saus pizzanya enak. Dan ini ada sosisnya. Terus dikasih mayones. Jadi enak banget guys. Nih aku mau cobain si nanas sama sosisnya. Jadi bacimutnya ini jadi berasa pizza. Nih, cobain lagi ya. Sausnya enak banget. Apalagi dipadu-padankan sama mayonnya, sama saus tomatnya. Dan ada rasa asamnya dari sinanasnya. Jadi enak banget. Dan ini bacimutnya itu bakso aci. Bakso acinya enak. Garing, tapi di dalamnya masih ada kenyal-kenyalnya. Enak.
Oh iya, belepotan. Dengan harga 18.000, worth it banget. Kata aku mah banyak satu box gini tadi ya. Patut dicoba. Dan untuk yang kedua, tadi aku pesen yang bumbu rujak nih. Jadi si bacimutnya itu ada dikasih bumbu rujaknya tadi. Ngulek guys. Dan ini kelihatan nggak? Ada nanasnya. Dan ada bengkuangnya tadi. Dan pastinya pakai bumbu rujak. Ini kalau bawa sendok ya, si bumbu kayak gula merahnya itu tuh yang hitam itu. Lihat, bisa kita suruput, tapi aku nggak bawa sendok guys, jadi cocolin aja. Kita cobain. Ini bumbu rujak ya, cobain dulu. Masih krenyes-krenyes. Gula merahnya kerasa asem. Ini kerasa. Cobain ya, ini si nanasnya. Biar kayak bener ngerujak. Enak. Jadi, kalau bumbu rujak, dia ada manisnya dari gula merah, asem. Ada kerasa si asemnya. Rasanya itu kayak kalian ngerujak aja, guys. Cuman ini, ada bacimutnya, jadi enak banget. Jadi rasa bacimut dicampur sama rasa rujak, enak. Dan kalian juga ini patut dicoba banget. Wah enak. Kalau ada sendoknya bisa di seruput. Cobain lagi ya. Oh iya tadi ya, kalian kalau ke Bacimut Bandung ini siap-siap ya ngantri. Kayak aku juga tadi ngantri. Karena lagi viral. Dan emang enak. Jadi pasti banyak orang yang ke situ guys. Dan harus tadi nulis dulu pesanannya. Baru dibikinin. Dan lumayan. Tadi nunggu berapa jam ya? Pokoknya siap-siap ngantri. Mama lagi. Harus cobain ya, yang rasa rujak juga enak, pizza juga enak. Okay. Nah segitu aja video aku hari ini, ikutin terus aku ya, kira-kira aku mau jalan-jalan dan makan-makan di mana lagi. Dan untuk teman-teman yang tadi ngiler lihat aku makan bacimut, datang aja ya ke Bacimut Bandung yang ada di Jalan Tamim deket Pasar Baru, okay? Dan jangan lupa follow sosial media Giri Media di bawah ini. Sini, di sini. Dan biar kita tetap semangat bikin videonya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Giri Media, perut kenyang, hati senang, banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.